animonya ternyata tinggi, sehingga harapan kami ke depan bisa kami tingkatkan lagi untuk vaksinasi di Puspo ataupun di Jimbaran khususnya. Target hari ini berapa? Untuk hari ini kita bisa mencapai 650 dosis dan itu masih kurang. Sehingga nanti kami akan schedule-kan lagi untuk melaksanakan vaksinasi di daerah Puspo ataupun Jimbaran pada.